posisi saat ini di Bekasi Barat ya. Bekasi Barat ini adalah stasiun LRT Bekasi Barat, sebelah kanan Tol Layang. Ini dari arah Bekasi Barat. Sebagai informasi bagi Anda pemirsa YouTube channel Thompson Cyrus, jika saya melihat dari analisis penonton saya geografinya, ada sekitar 4% penonton YouTube channel Thompson Cyrus itu berasal dari Malaysia, sekitar 1% berasal dari Hong Kong, sekitar 1% ada dari Arab Saudi. Perkiraan saya ini adalah saudara-saudara kita yang sedang bekerja di daerah di luar negeri sana, yang mereka rindu, ya, rindu akan tanah air. Lalu saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sedang berada di luar negeri, ya, inilah perkembangan terbaru dari Bekasi. Jika Anda rindu kangen dengan Indonesia, inilah perkembangan terbaru. Khusus untuk Malaysia, selain warga negara Indonesia yang sedang berada di Malaysia, saya pikir orang-orang Malaysia juga mengintip, ya, mengintip perkembangan-perkembangan infrastruktur di Indonesia ini. Seperti saya katakan sebelum-sebelumnya, Bekasi akan menjadi kota yang sangat-sangat sibuk di tahun-tahun mendatang. Jadi kalau ada anak muda yang berpikiran ingin investasi, berpikiran ingin buka usaha, maka jalur ini adalah jalur yang sangat-sangat potensial, ya, untuk investasi dan buka usaha. Ini jalur nanti yang pasti akan sangat sibuk terus-terusan, ya. Bayangin ada LRT, ada tol dua tingkat, ada kereta cepat, ya. Ada lagi stasiun kereta api di sebelah kiri sana. Wah, macam-macam. Jadi kalau Anda ingin berinvestasi, berinvestasilah di daerah Bekasi. Potensinya sangat besar, ya. Jadi setiap di pintu-pintu keluar tol di Bekasi Barat dan Bekasi Timur, udah langsung disambut apartemen, ya. Langsung disambut apartemen. Dari atas tol Bekasi Timur, jembatan Bekasi Timur, inilah keadaan terkini, ya, dari atas jembatan tol.
selamat siang dari atas jembatan Bekasi Timur. YouTube channel Thomson Sirus melaporkan pada tanggal 19 Juni 2019 di tol Jakarta Cikampek terjadi kemacetan ya dari kedua arah. Inilah keadaan terkini dari atas tol Bekasi Timur ya. Padat merayap. Baik dari arah Cikarang menuju Bekasi, sebaliknya juga dari arah Bekasi menuju Cikarang. Video ini saya ambil 19 Juni 2019 dari atas tol Bekasi Timur, tepat pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelah kanan dari area Bekasi menuju Cikarang, sebelah kiri sebaliknya dari Cikarang menuju Bekasi dan Jakarta. YouTube channel Thomson Sirus melaporkan untuk Anda. Di sebelah kanan ini adalah LRT, di sebelah tengah adalah jalan tol layang. Sebelah kiri itu ada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tetap semangat Indonesia. Persis di atas saya adalah yang ini, yang ada alat berat. Ini adalah pekerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Yang sebelah tengah itu adalah jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Yang paling kanan itu LRT Jakarta-Bekasi. Jadi kalau nanti ini sudah jadi yang kereta cepat Jakarta-Bandungnya, di Bekasi Timur ini sangat megah ya. Jadi ini terjadi, pekerjaan ini bukan di luar ya, tetapi ini ada di Indonesia. Ini di Bekasi bro, di Bekasi ya.